Selamat pagi sahabat rumah GWF. Panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Ini kita sedang panen bibit rumput red napier. Lihat, red napier ini udah tinggi-tinggi banget. Ini lebih tinggi dari janjipar sih. Ini kurang lebih ada 4 meteran kalau si red napier ini. Rumput red napier ini salah satu rumput yang mana dia itu gampang tumbuh di tempat rimbun seperti ini. Secara pertumbuhannya lebih bagus. Karena kenapa? Itu si batangnya tuh menurut saya standar ya, agak besar ya. Kalau misalkan untuk pakcong ditanam di tempat seperti ini agak sulit secara pertumbuhannya, maksudnya si batangnya kecil, kurang maksimal lah. Kalau red napier ini dia pertumbuhannya oke. Apalagi kalau misalkan ditanam di tempat terbuka, terus pemupukan yang maksimal, itu batangnya ada yang sampai segede gini kalau untuk red napier itu. Nah, ini si bibit red napiernya begini nih sahabat rumah GWF. Ini udah tinggi banget sebenarnya nih, cuman berhubung udah tua, jadi ayuh itu kayak galorel. Ini kan sebenarnya udah tinggi, pokoknya tinggi banget. Nah, lihat, udah tua, cocok banget untuk bibit. Jadi kalau misalkan pengen pesan bibitnya silahkan bisa di japri saja nih sahabat rumah GWF. Kalau pengen menambah koleksi bank pakan untuk si rumput red napier ini. Oh iya, secara protein kasar ini sebenarnya 11-12 sama rumput pakcong. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat rumah GWF.